Bahagian Khidmat Pelanggan Hotel Kementerian Sumber Manusia bersedia mempertimbang cadangan melaksanakan Akta Kesamarataan Equality Act seperti yang dilaksana di United Kingdom bagi melarang sebarang bentuk diskriminasi dalam pengambilan pekerja di sektor awam dan swasta. Diskriminasi tersebut meliputi aspek gender, umur, agama, keturunan, warna kulit dan status perkahwinan. Cadangan yang agak baik. Mungkin kita lihat mana yang baik untuk negara, mana yang baik untuk pekerja, untuk rakyat yang tidak menimbulkan masalah sama di segi perkawaman dan yang usul sensitif ini sangat boleh kita bincangkan selanjutnya. Tambah beliau, meski tiada peruntukan khas dalam undang-undang buruh mengenai hak pekerja Muslim, terutamanya untuk wanita yang bekerja di bawah majikan bukan Islam dan sebaliknya, namun majikan seharusnya menjaga sensitiviti pekerja, terutama dalam aspek agama. Ia selaras peruntukan di bawah Perkara 8 dan 11 Perlembagaan Persekutuan yang menyentuh soal kesamarataan dan agama Islam sebagai agama persekutuan. Penjelasan bagi menjawab pertanyaan Senator T. Chandra Mohan.